Assalamualaikum. Waalaikumsalam tungtung juga. Alhamdulillah. Baca Quran. Jadi juga kayak Ramadan ini kita harus semangat membaca Al-Quran banyak-banyak. Iya mulai sudah semua tuh digawi. Apalagi ini malam Ramadan juga kita baca cariyat jam waktu Lailatul Qadar. Oi, tulak. Mencari nala sebenarnya apa? Ada kan? Ada. Ada kan? Siapa yang kita cari tadi tuh? Lailatul Qadar. Oh, Lailatul Qadar. Pak kawan latihan? Ada. Kalau kayak malam-malam ganjil nih lah kita mencari. Oh, gila. Pas benar tuh Lailatul Qadar. Apa kalau di Lailatul Qadar itu yang nah, yang arahnya Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan ujar orang tua atau susulan sudah yang itu bila kita mendapatkan Lailatul Qadar maka pahalanya itu melebihi dari 1000 bulan. Mendayu orang anak menelan didapati Lailatul Qadar nah bujur mana tapi lo orang Banjar nih dia ngai yang mendapat Lailatul Qadar tuh nanya sahi punya sahi calon burhan. Benar tuh. Itu apalagi itu ketahuan minta benyo. Ha, benyo. Benyo. Itu banget kenapa jadi orang Banjar tuh nang kayak itulah. Padahal nang harus dipahamakan itu Lailatul Qadar itu disasahi imbah itu perbanyak amal. Nah, minta doa nang terbaik insyaallah dikabulkan jar. Nah, doa terbaik kita tuh napa? Didiriakannya atau ditegakkannya syariat Islam secara kafah. Nah itu pang permintaan kita khususnya di Banua ini umumnya di seluruh dunia. Mudahan di yang Ramadan tahun ini nah Ramadan terakhir tanpa hilafah. Amin ya rabbal alamin. Sidin di yang lantai. Sidin julak far. Emuket kita berdua mendoakan kita ini nah mendapatkan atau menamuakan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya Allah kita sudah malam Lailatul Qadar. Kita berdoa jujur di malam itu ya Allah enggak mudahan yang terbaik dasar umat Islam. Karena insya Allah pasti diijabah jelas lah. Iya sip. Nah, itu aja dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.